Saudara, pemerintah Kabupaten Sintang menggelar Festival Perahu Hias dalam rangka hari ulang tahun pemerintah Kabupaten Sintang ke-661. Belasan instansi dan organisasi masyarakat tergabung untuk meriahkan festival air itu. Sekitar 15 perahu hias mengikuti Festival Perahu Hias yang digelar di Sungai Kapuas. Kegiatan yang dimulai dari depan Pendopo Bupati Sintang itu mendapatkan antusias yang tinggi dari peserta dan masyarakat Kabupaten Sintang. Ketua Panitia Festival Perahu Hias, Justinus, mengatakan kegiatan perahu hias itu dipilih sebagai pengingat tradisi masyarakat di masa lalu yang banyak menggunakan sampan dan perahu, khususnya masyarakat yang berada di bantaran sungai dan pesisir. Kegiatan Festival Perahu Hias itu juga disambut meriah masyarakat yang menyaksikan dari di tepian Sungai Kapuas dan waterfront Sintang. Perahu yang dihiasi para peserta berkeliling dari Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Tradisi masyarakat kita dulu itu adalah dengan menggunakan perahu, sampan, dan lain-lain. Kita kembalikan ke tradisi dulu. Nah, sehingga ini memberikan nuansa yang justru melekat kepada masyarakat-masyarakat kita di Kabupaten Sintang, terutama di bantaran, di pesisir-pesisir sungai itu. Nah, kemudian kita ini kan sudah punya ikon Sintang Waterfront. Nah, sehingga masyarakat bisa menyaksikan melalui waterfront itu dan juga sepanjang bantaran sungai lebih leluasa masyarakat. Justinus mengharapkan event perahu hias ini bisa menjadi agenda tahunan dari pemerintah Kabupaten Sintang, termasuk semua rangkaian dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Sintang. Hal itu juga bisa menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Sintang.